Berdasarkan data terbaru, jumlah korban banjir yang terjadi dari tanggal 7 Oktober 2020 di Kabupaten Ketapang adalah sebanyak 11 kecamatan dan 35 desa. Ya, saat ini tim BPBD Kabupaten Ketapang bersama Kecamatan Jelai Hulu yang dibantu oleh masyarakat mulai menyalurkan bantuan sembako kepada korban banjir di Jelai Hulu. Tim BPBD Ketapang, Andika mengatakan, saat ini tim evakuasi BPBD Ketapang bersama kecamatan mulai menyalurkan bantuan sembako kepada korban banjir. Untuk diketahui saat ini kendala di lapangan tim BPBD Ketapang untuk menyalurkan saluran bantuan akses yang susah ditempuh ke lokasi banjir. Sebelumnya pihak BPBD sudah memberangkatkan 2 unit kendaraan untuk mengangkut bahan sembako berupa beras 4 ton dan 160 dus Indomie. BPBD juga menyalurkan bantuan beras untuk korban banjir di Kecamatan Tumbang Titi sebanyak 5 ton beras dan 140 dus Indomie. Posko bantuan untuk umum yang menjadi korban banjir juga disediakan oleh BPBD Ketapang. Semakin menaik karena curah hujan tadi malam yang cukup tinggi ya Bapak Camat. Ya. Meninggi kurang lebih sekitar 80 cm dari kedalaman air yang kemarin. Yaitu sekarang rata-rata hampir ketinggian air kurang lebih 3 sampai 4 meteran di perumahan warga. Dan saat ini tim evakuasi yang bisa digunakan adalah satu buah perahu karet dari Babinsa. Pihak BPBD juga mengaku keterlambatan rilis data untuk publik dikarenakan anggota BPBD yang berada di lokasi mengalami kesulitan menuju lokasi banjir. Selain kondisi air yang tinggi, cuaca di beberapa kecamatan yang terdampak banjir terus diguyur hujan dengan intensitas tinggi.